gelas plastik seperti ini. Lalu tusuk perlahan-lahan pensil ke dalam plastik. Lihat kan adik-adik, gak keluar loh airnya. Coba lagi ya. Adik tahu tidak? Air ini tidak keluar karena ketika plastik koyak oleh pensil, molekul yang ada di dalam plastik akan bergerak mendekat bersama-sama. Plastik memecahkan sekitar pensil. Plastik itu dari polimer. Jadi saat pensil menusuk ke dalam plastik, polimer akan membuat sekat agar air tetap tahan di dalam plastik. Nah, adik-adik sudah mengerti kan mengapa air tidak keluar? Sekian dulu ya eksperimen dari kakak dan wish you all.